safe than this. Reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand from him, sin. Satu B, satu B. Ini Gunung Harta GHTS 62 tujuan Banyuwangi. Tadi berangkatnya selisih 1 jam sama bisku, tapi di sini nyampe nya bareng. Yang ada travel di mana ya, ini Pak ya? Travel. Sekarang jam 1:30 siang. Bisnya udah sampai di Pasar Rebo. Ini bareng Mas Bowo ini. Asik, bisnya jalan. Bisa jalan. Video ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya dalam serangkaian trip report Gunung Harta dari Poris Tangerang menuju ke Malang. Video sebelumnya itu lebih banyak mengulas tentang interior, eksterior, fasilitas, dan tarif bis ini. Jadi, aku sarankan sebelum menonton video ini, alangkah baiknya teman-teman menonton part 1 terlebih dahulu, agar informasi yang didapat bisa lengkap. Link aku taruh di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas video ini.
modelnya kayak gas ya, gas nganggo olor kan. Gas ora elektrik lagi. Cikarang Barat 3. Sekarang jam 17 lewat 14 menit, bisnya sudah sampai di rumah makan Singgalang Jaya di Cikamurang. Ini merupakan bis kedua deh kayaknya, bis kedua setelah ini GTS 003 masuk. Gak tau tadi GTS 62 tadi awalnya kan nyalip, kok gak ada ya. Lalu Volvo yang dinaiki si Givari yang dari Ciawi yang GTS 75 itu juga gak kelihatan nih. Ini masih terang banget pas nyampe sini. Tadi lolos dari kemacetan. Jadi aku mau makan dulu. Lama ya, Pak? Iya. Ini dia teman-teman servis makan Gunung Harta yang ada di rumah makan Singgalang Jaya Cikamurang. Ini kalau aku lihat ya dari bis-bis lain seperti ada Keramat Jati, Lorena, lalu ada BPJ, Harapan Jaya, Karina, Agra dan lain sebagainya, ke Gunung Harta ini standnya paling gede sendiri. Tapi memang benar sih, tadi ada ayam, ada mie, lalu ada bakwan, ada sayurannya itu dua macam, lalu ada teh, teh hangat, tapi sayang teh hangatnya, tehnya satu pilihan, teh hangat aja, gak ada teh, gak ada es tehnya. Dan ada buahnya itu semangka yang dikasih plastik ini. Mantep banget deh ini, makanannya jus.
tinggi 137 ya. Oh. Aduh, tapi ini termasuk cepat loh bising ini, Bu. Bising berapa jam ya Mas teko Malang? Nanti mungkin kalau sejam segini masuk mungkin jam 3 udah masuk. Aduh, please jam 3. Jam 3 biasanya, Bu. Oh. Ya kalau jam segini udah di sini kok. Oh. Agak tapi dibandingkan teman-temannya yang berangkat bareng tadi, ini yang paling awal. Oh. Temanku tadi ada yang naik bis kayak gini tapi apa masih di jauh sana, belum masuk sini. Berarti kita kenceng ya? Kenceng Bu, ini bis baru nih. Setengah tingkat. Setengah tingkat piye wong alun sore kok di Kampung Bekasi kabeh nang. Nggih. Tingkat kan kedai di bawah ada bawah rupa. Ada tempat duduk. Enggak apa-apa. Ngerekam sampean. Apa ini? Oh itu ya. Operator bis yang menggunakan sasis Volvo Bis Blast R430 horsepower di Indonesia pun masih tergolong sedikit apabila dibandingkan dengan sasis premium lainnya yang sudah lama bermain di segmen bis premium bertenaga besar seperti Mercedes-Benz dari Jerman dan Scania dari Swedia. Tapi kalau dilihat dari sasis ini diperkenalkan pada pertengahan tahun 2019 ini, perkembangannya pun cukup pesat teman-teman. Hingga saat video ini ditayangkan ya, ada 4 perusahaan otobus yang mengoperasikan bis Volvo Bis Blast R ini. Ada Sempati Star dari Aceh, Borlindo di Makassar, Sulawesi. Lalu ada Gunung Harta di Malang ini, dan Rosalia Indah yang ada di Solo. Sebenarnya sih masih banyak lagi sasis Volvo Bis Blast R di karoseri milik beberapa PO. Tapi ya tunggu aja deh tanggal keluarnya dari karoseri. Nah, ketika aku di ruang kru, aku ngobrol banyak sama Pak Sis tentang armada baru Gunung Harta ini. Sebelumnya beliau sekitar 3 tahun terakhir mengemudikan armada GHTS 015 dengan Mercedes-Benz OC500 RF2542 berbodi Jetbus 2 SHD. Dan kini beliau ditugaskan untuk membawa bis Volvo Bis Blast R dengan bodi Jetbus 3 Plus Ultra High Deck. Sedikit rangkuman ngobrolku dengan Pak Sis ini.
Volvo memang juara di bagian suspensi dan pengereman menurut beliau. Urusan tarikan juga menang Volvo ini. Tenaganya gede bro, 430 horsepower. Tapi kalau urusan lari, Mercy GHTS 015 batangannya dulu lebih unggul dibandingkan si Volvo kali ini. Kalau urusan suspensi mah, Volvo nggak usah diragukan lagi, emang juaranya dan terbaik di kelasnya. Penggunaan rem cakram pada semua rodanya membuat pengereman sangat baik dan tentunya safety pun sangat terjamin. Tiam ini arah ngetan dong. Eh? Populono. Jam 20 lewat 45, ini bisnya sudah sampai di SPBU Weleri untuk isi solar. Nah, ini dia di belakangku bisnya. Dan yang unik itu karena tangkinya itu terlalu tinggi, jadi tadi aku lihat petugas SPBU-nya harus naik di kursi dulu baru bisa mencapai tangkinya itu, nozzle tangkinya.
mungkin nanti nyampe Malang bisa sebelum subuh ini. Biasanya setelah isi solar, jadi di sini tuh Gunung Harta dan beberapa penumpang istirahat sejenak di angkringan seperti ini di samping SPBU. Malang. B11R ini di tanjakan kerasa banget. Jadi tenaga sebesar itu tuh kita bisa ngerasain ketika bis ada di tanjakan. Di depan ini Scania K360 360 horsepower dan yang aku naik ini 430 horsepower. Coba lihat ntar kayak gimana. Masih padat ini.
Setelah lebih dari separuh perjalanan, aku benar-benar menikmati kenyamanan dari sasis premium Volvo B11R ini. Selain tenaga dan torsinya yang gede banget, yang bikin aku terkagum-kagum adalah bagian suspensinya. Suspensinya itu nyaman banget asli, teman-teman. Dia memiliki perbedaan karakteristik dengan sasis premium lainnya. Salah satunya yaitu ayunan suspensinya itu loh, tidak terlalu mengayun tapi cenderung lebih menstabilkan jalanan yang bergelombang. Hal ini kerasa banget ketika lewat tol Trans Jawa bagian sambungan jembatan yang biasanya membuat bus itu yang sedang melaju kencang sedikit terayun. Kalau dengan Volvo ini, ayunannya itu cepat sekali meredam dan cenderung lebih stabil. Aku bisa mengatakan ini suspensi emang terbaik di kelasnya deh. Serius, kalian kudu nyobain kenyamanan bis ala-ala Eropa seperti ini. Sekarang aku mau mengomentari sedikit mengenai bodi ultra high deck ini ya. Di kolom komentar video part 1 trip report kali ini, aku membaca banyak yang menyayangkan bodi UHD ini. Bahkan ada yang bilang ini produk gagal. Tapi menurutku ini terlalu berlebihan kalau dibilang produk gagal. Bodi ini memang memiliki pangsa pasar tersendiri, berbeda dengan yang lainnya. Namun masih banyak catatan untuk karoseri Adi Putro untuk improve produk ini agar bodi ini lebih baik lagi. Contohnya, seperti seat bagian atas di semua bodi UHD itu tidak bisa dipasangi legrest. Padahal sayang banget kan untuk bis dengan kelas yang sama tapi ada perbedaan fasilitas yang didapatkan antar penumpang. Dan sempat ngerasain bagian bawah atau ruang kru pas siang hari itu tidak sedingin bagian penumpang. Mungkin hanya masalah distribusi AC aja yang perlu diimprove lagi. Dan kalau teman-teman nonton video part 1 video ini, video terlibat kali ini, smoking areanya itu terlalu sempit menurutku dan cukup ribet kalau ada penumpang lain yang ingin ke toilet. Itu saja sih catatan perjalananku kali ini bersama Volvo B11R Gunung Harta. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi. Hehehe. Udahlah, aku mau tidur, aku mau menikmati kenyamanan bis ini. Lumayan kan, masih ada beberapa jam ke depan sebelum masuk ke tujuan akhir yaitu Kota Dingin Malang. Cesari terminal. Turun mana? Sini. Terminal, Arjosari terminal. Mulai terminal. Terminal. Ayo terminal, terminal. Ibu Mbak Yanti ya. Yang di sampingmu sana itu. Malang, malang, malang. Tadi, Mas. Kenapa enggak?
Pak, monggo Pak nggih, matur nuwun. Iya, Mas. Nggih. Makasih ya, Mas. Setelah perjalanan kurang lebih sekitar 15 jam dari Tangerang, akhirnya aku tiba di Malang di Terminal Arjosari jam 3 kurang seperempat jam atau jam 2 lewat 45. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti trip report kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Tonton juga video-video saya yang lainnya. Dan apabila bermanfaat bisa kalian share ke teman atau ke saudara. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng pemberitahuan. Terima kasih.